Seorang yang diduga dukun di Ciputa, Tangerang Selatan, Banten digerebek warga. Di rumah terduga dukun santet ditemukan senjata api, peluru, dan satu buah granat. Penggerebekan ini dilakukan lantaran para warga resah akan keberadaan praktek sang dukun. Warga pun menginformasikan adanya temuan senjata api, puluhan peluru, dan satu buah granat. Sejumlah foto warga pun ditemukan di rumah terduga dukun. Udah diam. Maksudnya apa? Maksudnya gitu. Ini mau lihat sendiri tuh. Ini gua meninggal. Berpotensi sih itu sakit mulu tuh. Masya Allah. Iya. Luar. Tim Gegana pun melakukan penyisiran dan sterilisasi pasca temuan senjata api, peluru, serta satu buah granat nanas di kediaman terduga dukun santet. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti. Sementara terduga dukun santet saat ini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ciputa Timur. Berdasarkan informasi dari warga atau masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga paranormal atau dukun. Dengan informasi tersebut, rumah terduga dukun digerebek oleh warga. Lalu piket Polsek Ciptim dipimpin oleh Pawas melaksanakan cek TKP. Kemudian di tempat kejadian berhasil diamankan seorang laki-laki dan barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver beserta beberapa butir peluru. Kemudian senjata api jenis Defender